Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Yang pertama Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Illahi Rabbi Allah Azza wa Jalla Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya Sehingga kita dapat mengikuti Kafir kali ini. Kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di umil akhir. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Humaira Putri Dia Syarafina dari MTS Negeri Surakarta 1 menyampaikan pidato dengan tema Hutan terkikis bumi kritis. Tema ini saya pilih berdasarkan keresahan saya pribadi terhadap sering terjadinya bencana alam yang menimpa Indonesia karena terkikisnya fungsi hutan akibat ulah tangan manusia. Dahulu, negara Indonesia sering kali disebut-sebut sebagai paru-paru dunia. Julukan itu diberikan kepada Indonesia karena Indonesia dianggap memiliki hutan yang sangat luas. Salah satu hutan terluasnya berada di Pulau Kalimantan dengan luas mencapai 40 juta hektar. Namun, saat ini hutan itu hanya memiliki satu 3 dari jumlah awalnya. Teman-teman yang saya sayangi, ada satu pertanyaan yang terbesit di benak saya: "Kemana dua 3 hutan itu pergi?" Sadarkah kita bahwa hutan itu telah pergi karena keserakahan manusia dalam menebang pohon secara liar? Rimbunnya hutan tercinta kini telah berubah menjadi gedung-gedung megah nan menjulang. Hijaunya hutan terkikis karena tuntutan zaman yang tak menghiraukan dampak jangka panjang dari hal yang telah dilakukan. Saat ini sudah banyak bencana yang menimpa Indonesia. Mungkin saja kedepannya akan ada bencana yang merusak alam melebihi perkiraan manusia. Bencana itu seperti banjir longsor, erosi, pemanasan global dan lain-lain. Selain berdampak negatif bagi manusia, penebangan pohon secara liar juga menyebabkan kepunahan secara masif berbagai spesies hewan karena hilangnya tempat mereka hidup dan berlindung. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41 yang artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut" disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tersebut telah menjelaskan kepada kita bahwa keserakahan dan perbuatan buruk manusia terhadap alam mampu merugikan dan menyengsarakan manusia itu sendiri. Allah telah menciptakan alam semesta. Untuk kehidupan dan kesejahteraan seluruh makhluknya, sungguh lalai jika manusia, sebagai khalifah di muka bumi, bersikap serakah dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tindakan-tindakan perlindungan hutan selama ini pun telah tercantum dalam beberapa peraturan undang-undang, yang menyebutkan bahwa yang bertujuan untuk melestarikan dan mencegah kerusakan-kerusakan hutan akibat perbuatan tangan manusia. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Salah satu cara agar kita bisa melakukan, agar kita bisa mengembalikan bumi seperti dulu adalah melakukan reboisasi. Reboisasi bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, melindungi ekosistem, dan menyimpan cadangan air. E reboisasi biasanya dilakukan di hutan-hutan yang hampir gundul, namun saat ini kita bisa melakukan reboisasi dari rumah. Contoh reboisasi yang dapat kita kerjakan di rumah adalah penanaman pohon di secara teratur di sekitar lingkungan rumah. Dari apa yang telah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa hutan merupakan sumber kehidupan dunia. Marilah kita jaga kelestarian hutan dan kita kembalikan fungsi hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia dengan melakukan pergerakan-pergerakan kecil. Kita laksanakan program penghijauan di mana saat ada satu pohon yang diambil alih manfaatnya, kita gantikan dengan seribu pohon pengganti. Dengan demikian, hutan Indonesia dapat kembali menjadi paru-paru dunia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Panitia MAP Kafir yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti lomba ini, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.